PH bersama gabungan parti dalam kerajaan perpaduan akan melakukan bedah siasat susulan kekalahan dalam PRK Dun Sungai Bakar pada Sabtu. Pengerusi PH Pulau Pinang, Chow Kan Yeo berkata pihaknya menerima keputusan itu dan menghormati suara pengundi di Dun berkenaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil akan bertemu dengan semua penyedia platform media sosial di Malaysia pada akhir bulan ini bagi memperincikan pengurusan isu buli cyber. SPRM sudah mengenal pasti beberapa individu untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung isu pembangunan sumber manusia berhad HRD COP seperti didedahkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2024. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.